Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Masister Tarigan. Saudara, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon di Karangasem, Bali tumbang dan menimpa dua unit mobil yang terparkir di bawahnya. Pohon setinggi 15 meter di Jalan Raya Besakih, tepatnya di objek wisata Bukit Jambul, Desa Pesaban, Karangasem, tumbang menimpa dua mobil yang terparkir di bawahnya. Petugas PPBD Karangasem dan Klungkung bersama polisi langsung gotong royong membersihkan material pohon tumbang. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun satu mobil rusak parah dan arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet hingga 2 jam. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenage.